kedatangan para hadirin sekalian. Malam hari ini adalah malam yang sangat berarti buat keluarga kami. Karena malam hari ini adalah malam pertunangan kedua putra kami, Sandy dan Mayang. Untuk itulah kami mengadakan pesta sebagai tanda ucapan syukur kami. Baiklah para hadirin sekalian, acara akan segera kita mulai. Pertama adalah pertunangan antara Mayang dan Adam. Loh, kok Mayang duluan sih? Sandy kan anak yang paling tua, seharusnya Vita duluan dong. Apa bedanya? Toh mereka berdua akan pertunangan pada malam hari ini juga. Ya beda dong, itu kan namanya ngakain. Itu kan tidak prinsip. Baiklah, acara kita mulai saja. Silakan. Pingsan kenapa dok? Tidak apa-apa. Dia hanya kena gangguan saraf biasa. Sepertinya dia tegang sekali. Biar dia istirahat dulu. Kalau sudah istirahat cukup, dia akan sadar kembali. Sebaiknya kita meninggalkan ruangan ini dan biar Mayang saja yang menunggunya. Aisan. Pap. Apa-apa. Apa kalian nggak dengar kata-kata dokter tadi? Ayo, ayo. Ya, 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 ya
Tadi rekan bisnis papa telepon. Dia menanyakan bagaimana pertunangan Vita semalam. Dan dia minta maaf karena gak bisa datang. Lantas, papa bilang apa? Ya, papa bilang semua baik-baik, alhamdulillah. Dan pertunangan Vita sukses. Mudah-mudahan papa tidak menceritakan semuanya. Apa yang telah dialami oleh Vita. Cerita apa? Papa tahu nggak? Anak muda zaman sekarang. Pergaulan mereka tuh sangat bebas. Mungkin Vita telah melakukan hal yang bukan-bukan. Makanya tadi malam dia jatuh pingsan, kan? Mama ini ngomong apa sih? Pa, coba papa bayangkan. Andaikan ini keluar dari mulut orang, bagaimana? Hah? Memangnya papa bisa membungkam semua mulut orang? Pa, ini tuh sangat penting buat mama. Vita akan semakin liar dan semakin bebas dalam pergaulan. Ah, sudah. Mama ini ngomong tambah gak karuan. Ya udah. Kenapa sayang? Dimakan dong kuenya, ntar kamu sakit lagi, ha? Saya gak apa-apa kok. Oke. Halo Mayang, ada apa? Halo Bang, Vita gimana? Baik-baik aja kan? Oh, Vita gak apa-apa kok. Mau ngomong? Boleh. Mana dia? Oke, sebentar ya. Halo, kenapa Mai? Fit, gimana? Lo baik-baik aja kan? Gue gak apa-apa kok. Semalam cuma kecapean. Ya udah. Oke, dah. Udah? Udah. Nah, gitu dong, terus senyum. Halo? Vita gak apa-apa kok. Udah dulu ya. Mayang lagi telepon. Kematin aja ya. Ganggu nih. Ya dimakan kuenya. Ngomong-ngomong, si Vita kemana sih? Vita lagi pergi dengan Bang Sandi. Saya mau nelfon Vita lagi ya. Maya, kamu jangan ganggu mereka dong. Kenapa? Mungkin mereka pengen berduaan. Makanya handphone Bang Sandi dimatiin kan? Kamu mesti ngertiin mereka ya. Dam, kamu tuh gak tahu. Gak tahu apa? Vita tuh segala-galanya buat saya. Jadi apapun yang dia bikin, saya selalu khawatir sama dia. Iya, tapi dengan begitu, kamu udah ganggu mereka. Benar nggak teman-teman? Iya, betul sih. Iya banget. Betul, Mai. Eh, yang suruh lo semua ngomong tuh siapa sih? Nggak ada kan? Duh, elah, marah nih. Mayang. Tunggu dong. Dam, saya minta tolong deh sama kamu. Ngertiin dong keadaan saya. Mayang. Mayang, tunggu dong. Adam, jangan pegang saya. Kau mesti berpikir dewasa dong, Yang. Yang aku pikirin cuma antar hubungan kita aja. Kamu ngerti dong. Kamu tahu kan, Vita sama Bang Sandy adalah orang paling berharga buat kehidupan saya. Dan saya gak akan memberikan satu orang pun untuk melecehkan mereka. Siapa yang melecehkan mereka, sayang? Udah deh, Adam, stop. Kamu gak usah ikutin saya lagi karena saya mau pulang sendiri. Mayang. Mayang. Sandi, kenapa foto bajingan ini ada sama perempuan itu? Di mana aku?
Apa yang telah terjadi? Siapa kamu? Tadi saya tidak sengaja menabrak kamu. Dan saya membawamu ke rumah sakit. Ternyata aku masih hidup. Saya adalah Marini. Kamu sendiri siapa? Sarah. Maaf. Kalau saya boleh tahu, siapa foto laki-laki yang ada di dalam tas kamu? Sar, Sarah, tolong katakan, apa kamu mengenal dekat dengan dia? Sarah, dia adalah Sandi, ayah dari anak saya. Sandi adalah ayah dari anak kamu? Iya. Iya. Bajingan kamu, Sandi. Bangsat kamu. Bang, handphone aku dimatiin sih? Baterainya habis, aku lupa cas semalam. Boong, coba liat handphonenya. Masa kakak boong sih? Lihat. Oh iya. Orang habis juga. Terus dari tadi Mayang coba telepon, abang kayak dimatiin gitu. Udah. Sini. Sore, Ma. Baik. Halo. Vita, nanti kalau kamu sudah menikah, kamu akan tinggal di sini. Karena kamu sudah bagian dari keluarga kami. Dan Mayang akan pergi ke rumah suaminya. Ya, begitulah kehidupan. Satu anak pergi, dan yang satu datang sebagai menantu. Nanti malam kamu makan di sini ya? Saya rasa saya lebih baik makan di rumah, Ma. Soalnya saya belum pamit, dan takutnya saya nanti dicari. Kamu tenang saja. Gak perlu khawatir. Nanti biar papa yang akan telepon orang tua kamu. Ma. Pa. Mayang udah memutuskan kalau Mayang gak jadi nikah, Ma. Apa? Mayang, kamu ngomong apa barusan? Saya permisi dulu. Mai. Kenapa sih tadi ngomong gitu? Ngobrol yuk, kenapa? Kasih tahu dong alasannya. Kasih tahu dong kenapa, Mai. Kamu gak mau orang lain tahu. Janji. Mayang. Mayang. Kamu jangan bikin malu keluarga dong. Sebab kalau kamu tidak jadi nikah, apa kata orang nanti? Tapi ada syaratnya. Mayang sayang banget sama Bang Seni dan Vita. Jadi kalau mereka nikah kan kita harus berpisah. Jadi mendingan mereka nikah duluan.
Terus udah gitu Maya minta izin untuk tinggal sama mereka selama 3 bulan ya, Ma. Papa setuju. Papa setuju sekali dengan keputusan kamu, Mayang. Karena persaudaraan dan persahabatan itu di atas segala-galanya. Papa bangga kepadamu, Mayang. Udah, Mai. Mau tanya sesuatu, tapi kamu gak marah kan? Enggak, tanya aja. Waktu malam kita tunangan, saya kan mau liatin hasil make up saya itu pertama kali ke kamu. Jadi setelah selesai make up, saya berusaha cari kamu. Saya jalan ke kamar kamu, dan saya gak sengaja dengerin pembicaraan kamu di telepon. Oh, jadi kamu pingsan gara-gara itu. Kenapa juga kamu gak ke kamar aku? Tanya langsung sama aku. Kamu kan tahu, Vita, dalam bisnis ada kekerasan, kekejaman, itu hal yang biasa kok. Tapi aku gak mungkin menyakiti wanita. Aku gak sanggup melakukannya. Maafin saya ya, Sen. Gak apa-apa. Udah lega sekarang? Jangan, Sen. Ya, lakuin ini. Kenapa? Kita kan sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah. Iya, kita akan nikah. Dan saya akan serahkan segalanya kalau kita udah nikah. Tersinggungnya, Sen. Hey, kenapa kalian nalangi saya? Diam. Lu jawab pertanyaan gua. Apa benar lu pacar adiknya Sandy? Iya. Dan kami udah bertunangan. Hey, kami dengar Sandi akan menikah. Apa itu benar? Apa perlu saya jawab pertanyaan kalian? Hei, kalau kamu tidak jawab, saya bakar kamu di sini. Hah? Terus mau kalian semua apa? Bangsat lu, eh! Hei! Bangsat! Kejadian, tolong! Aktif sih, Mayang. Mayang. Halo? Halo? Bang Sandy, ini Adam. Iya, Adam Prama, Adam. Bang, tadi Adam mencegat sama 4 orang laki-laki, Bang. Dan laki-laki itu semua nyebut-nyebut nama Bang Sandy. Lalu? Ya, untungnya Adam bisa lari dari kejaran mereka, Bang. Apa kamu kenal mereka? Adam gak kenal sama mereka semua, Bang. Adam gak tahu siapa mereka. Ya udah, tenang aja. Itu mah hal yang biasa. Lupakan, ya. Gimana bisa tenang, Bang? Adam, kamu tuh akan mengerti dan mengalami resiko sebuah kesuksesan. Banyak orang yang mau harta kita. Banyak orang pula yang mau kita jatuh. Jadi tenang aja, ya. Itu mah hal yang biasa. Ya, kamu hati-hati, ya. Aku harus bergerak cepat nih.
lebih cepat daripada mereka. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.